Halo semuanya, kalian tahu nggak kenapa hari Minggu menjadi hari libur? Lalu dari mana asal usul kata Minggu? Yuk, mari kita bahas hanya di channel Tahu Nggak. Oh iya Gan, jangan lupa subscribe dulu ya. Yap, hari Minggu berasal dari bahasa Portugis yaitu Domingo, yang berarti hari Tuhan. Baru sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kata ini dieja sebagai minggu. Nah, kalau dalam bahasa Arab nih, minggu disebut ahad. Ahad artinya dalam bahasa Arab, yaitu bermakna bahwa Tuhan manusia itu hanya satu atau Esa, yaitu Allah. Nah, sekarang sudah tahu kan asal kata minggu? Nah, kalau awal mula sejarah, ditetapkannya hari minggu sebagai hari libur adalah berasal dari tradisi Romawi kuno di Italia. Menurut bangsa Romawi, hari yang mengawali setiap pekan adalah Minggu dan bukan hari Senin. Hal ini berlaku di hampir seluruh negara di dunia, kecuali beberapa negara Muslim seperti Arab yang menerapkan Jumat sebagai hari liburnya. Dahulu orang Romawi kuno melakukan kegiatan beribadah pada hari Minggu. Saking tidak inginnya melewatkan ibadah, mereka menghentikan segala kegiatan nih untuk beribadah dan ditandai dengan warna merah. Oleh karena itu, ditetapkannya hari Minggu sebagai hari libur dan menandai hari Minggu juga seperti hari bersejarah lainnya dengan warna merah. Jadi itulah awal mula penetapan tanggal berwarna merah sebagai hari libur di kalender. Selain itu, pada saat yang bersamaan, Romawi kuno banyak menguasai berbagai negara-negara Eropa, di antaranya Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, dan yang lainnya. Dari sinilah tradisi libur hari Minggu diwariskan kepada negara-negara tersebut, tak terkecuali kepada negara-negara jajahan pada waktu itu. Indonesia yang merupakan jajahan Belanda selama 350 tahun tentu meneruskan tradisi tersebut. Hingga sekarang, tradisi libur di hari Minggu masih tetap diperlakukan di Indonesia dengan alasan orang-orang sudah bekerja keras selama 6 hari, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk rehat alias berlibur. Nah, sekarang sudah tahu kan? Makin tahu makin banyak wawasan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini ya, guys.